Makasih banyak dokter, saya sudah ikuti pembicaraan dokter tentang penyakit lambung. Kena semua sama saya itu dokter. 2 bulan yang lalu, pertama-tama ini penyakit lambung yang saya derita ini pertama, saya sudah muntah-muntah, tapi muntah biasa, bukan muntah darah dokter. Terus tersendat. Begitu tersendat dokter, mungkin cairan masuk seperti dokter bilang tadi ke lambung. Ada setengah jam dokter saya tidak bisa napas. Saya langsung lari ke rumah sakit BK di UGD. Baru saya bisa tertolong di sana dokter. Terus dari situ mulai sudah lambung ini sakit terus, dada, bagian dada. Yang seperti saya kasih dokter kemarin, bagian dada sakit. Terus agak gemetar-gemetar terus kaki tangan dingin. Sampai sekarang ini, sampai kemarin saya datang sama dokter, periksa sama dokter. Terus dokter, puji Tuhan ada perubahan ini. Waktu saya mulai minum obat, tadi malam saya enak tidur, tadi pagi tidak lagi datang penyakit yang saya derita seperti yang saya ceritakan sama dokter. Jadi terakhir dokter, saya mau bilang sangat-sangat terima kasih. Dokter sudah tolong saya, berikan saya obat yang bagus. Saya boleh seperti biasa ulang sampai saat ini dokter. Makasih dokter. Dokter, ada lagi saya mau tanya ini. Mulai dari saya kecil, dari orang tua saya, mama saya masih hidup. Pokoknya kalau dia itu sakit, dia hanya minum obat neuralgin. Sakit gigi atau sakit kepala. Jadi sampai sama saya sekarang ini, saya sakit kepala, sakit gigi, sakit badan-badan semua. Seumur hidup saya sampai umur 59 tahun ini dokter, hanya obat neuralgin yang saya minum. Hanya itu obat saya. Setiap sakit apapun, hanya obat neuralgin saya minum. Sampai anak-anak saya, sampai cucu-cucu saya, sampai semua saudara-saudara saya ajar minum neuralgin. Dokter, yang saya mau tanya, apakah tidak ada efek samping neuralgin ini dokter mengenai lambung? Apa tidak berbahaya lambung minum-minum neuralgin ini dokter? Itu dulu dokter, nanti ada lagi banyak saya mau tanyakan. Makasih. Ini Ibu Adelvina ya. Ibu Adelvina yang mengalami keluhan sakit ulu hati kalau tidak salah ya. Ibu, pertanyaan masalah neuralgin, apakah ada efeknya untuk lambung? Sebenarnya neuralgin itu obat penghilang nyeri, biasanya digunakan untuk menghilangkan sakit kepala, sakit gigi. Isinya itu berisi metampiron sama beberapa vitamin, termasuk sianokobalamin, pyridoxin. Nah, efek yang bisa menghilangkan rasa sakitnya itu karena ada metampiron. Metampiron itu adalah obat penghilang nyeri yang masuk dalam golongan obat penghilang nyeri non-steroid antiinflamasi atau yang disebut dengan NSAID. Mirip dengan meloxicam, mirip dengan ibuprofen, diclofenac. Penggunaannya, jika sesuai dengan takaran, itu sebenarnya jangka pendek itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia dipakai jangka panjang atau pada orang-orang tertentu, misalnya yang memiliki riwayat ulkus lambung atau pernah riwayat buang air besar berdarah, pernah muntah darah pada ibu hamil, kemudian orang-orang yang lanjut usia, itu berisiko untuk terjadinya pendarahan. Apalagi penyakit-penyakit tertentu ya, yang memiliki nilai trombosit yang rendah. Misalnya pasien dengan ITP atau nilai trombositnya yang rendah. Atau pasien-pasien sakit kepala dengan kasus demam berdarah, kan biasanya nilai trombositnya rendah. Itu penggunaan obat metampiron membuat pasiennya mudah mengalami pendarahan. Nah, penggunaan jangka panjang juga tidak disarankan. Karena apa? Penggunaan obat-obat yang masuk dalam golongan NSAID, termasuk metampiron ini, itu bisa mengakibatkan mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Jadi penggunaan obat-obat yang masuk dalam kategori metampiron itu kalau dipakai jangka panjang ginjal kita bisa rusak. Kemudian kalau dipakai misalnya pada orang-orang yang kontraindikasi itu bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan lambung. Karena apa? Karena metampiron itu membuat lapisan lambungnya hilang, sehingga pasiennya mudah sekali mengalami pendarahan, terutama jika pasiennya memiliki penyakit-penyakit seperti penyakit ulkus peptik, penyakit di mana nilai trombositnya juga ikut turun seperti misalnya ITP, atau pasien-pasien demam berdarah yang kebetulan nilai trombositnya lagi rendah-rendahnya, mengeluh sakit kepala, minumannya berisi metampiron. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan. Terima kasih banyak Pak Dokter buat pemberitahuan Bapak buat saya. Berarti itu penyebabnya saya kena penyakit lambung. Pak, saya yang kemarin dan datang di rumah sakit sama Bapak, Ibu Adelvina, yang bilang kalau gemetar di jantung, langsung gemetar langsung gemetar badan, terus dingin semua badan. Terus Bapak kasih obat, sudah mulai bagus. Ini lagi Pak, saya mau tanyakan sendawan ini. Tadi Bapak bilang di ulasan bahwa sendawan itu tidak apa-apa. Jadi begini Pak, saya ini dia cuma minum, saya harus sendawan, makan sendawan. Pokoknya sendawan terus ini, satu hari ini barangkali ada 10 kali Pak Dokter. Terus kalau sudah sendawan begitu enak perasaan saya rasa. Kalau tidak sendawan Pak, agak sesak napas. Itu Pak. Makasih. Sebelum ke topik sendawa Bu, mari kita ambil kesimpulan dulu tentang obat penghilang nyeri yang mengandung metampiron. Intinya obat yang mengandung metampiron itu tidak boleh untuk kasus yang memang memiliki luka pada lambung atau ulkus peptikum. Tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Tidak boleh untuk anak di bawah kurang 14 tahun atau riwayat muntah darah atau berak darah. Cukup sekian Bu ya. Nanti habis ini kita bicara topik tentang sendawa. Kembung itu bisa disebabkan oleh makanan yang banyak menghasilkan gas, misalnya minuman bersoda, kubis, kemudian kol. Kemudian kembung juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya luka pada lambung atau luka pada usus halus. Nah, kembung juga bisa disebabkan karena ada penyakit diabetes yang disebut dengan gastroparesis diabetes. Di sini mulai terjadi perlambatan pengosongan isi lambung. Bu, kembung juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pada usus besar. Misalnya adanya sumbatan karena kotoran yang membatu atau skibala yang mengeras. Misalnya pasien yang mengalami kurang makanan yang berserat, kurang cairan, hingga terbentuk skibala keras, akhirnya gerakan ususnya meningkat, tetapi pasiennya tidak bisa buang air besar, tidak bisa kentut, dan ini juga mengakibatkan anginnya terdorong ke perut bagian atas. Kemudian gerakan usus besar yang melambat karena efek samping obat-obatan tertentu juga bisa. Tentu jika pasiennya mengalami sendawa, tekanan di dalam lambungnya kan berkurang, makanya rasa nyerinya pun akan berkurang. Untuk mengobati sendawa itu pertama obati penyakit dasarnya. Misalnya kalau penyebabnya karena diabetes, tentu kontrol diabetesnya. Obati luka pada lambung, kemudian jika menggunakan obat-obatan tertentu yang menimbulkan efek gerakan usus besar yang melambat, itu mungkin harus dihentikan. Jika perlu memang diberikan obat-obatan yang meningkatkan gerakan pengosongan lambung. Demikian ya Bu ya, terima kasih. Sorry ya Bu, maksudnya mengobati kembung bukan mengobati sendawa.